Tetapi kalau kita tengok ajaran mereka tidak seperti makrifat, lebih kepada mat lipat. Ancaman berbentuk mystical, ya, mystic. Ini perkataan Inggeris juga, mystic maknanya benda yang pelik-pelik. Sebahagian daripada umat Islam ini diumpan untuk menyeleweng daripada agama dengan perkara yang pelik-pelik. Kalau ikut kumpulan kami, nanti suatu masa boleh berjalan atas air, boleh terbang di udara, Masya Allah. Seumpama macam kita ni pun, macam saya pun sebenarnya boleh berjalan atas air, dengan syarat air itu dalam 2-3 inci, Insya Allah tak ada masalah. Tapi kalau air itu 2-3 meter, memang masalah. Itu akan tenggelam ataupun kita berenang. Tapi kalau dengan mereka ni, kononnya air yang dalam pun mereka boleh berjalan macam itu saja. Macam seumpama saya pun boleh terbang di udara sebenarnya. Selepas saya beli tiket Air Asia ataupun Firefly ataupun Mars, boleh terbang. Tetapi mereka ini tak perlu, boleh terbang macam itu saja. Nah, ini adalah dakwaan yang berbahaya, kerana kebenaran tidak diukur dengan benda-benda itu. Bahkan tokoh-tokoh ulama sufi sendiri berpesan supaya kita ini jangan terpedaya dengan orang yang boleh terbang di udara, orang yang boleh berjalan di atas air, kerana syaitan, jin dan iblis juga boleh melakukan perkara-perkara sedemikian. Maka kebenaran diukur dengan istiqamah ala manhajil al-Qurani was-sunnah. Orang itu tetap ikut sebagaimana ajaran Nabi SAW, itu tanda dia ada karamah, dia ada kemuliaan. Tapi kalau dia boleh buat benda yang pelik-pelik, belum tentu. Sihir juga memungkinkan perkara yang mencari adat. Dan biasanya golongan ini menopingkan penyelewengan mereka atas nama ilmu hakikat dan makrifat. Tetapi kalau kita tengok ajaran mereka tidak seperti makrifat, lebih kepada mat lipat. Ya, dia banyak lipat ke sana kemari sampai syariat sudah jadi rosak. Dan biasanya mereka menopingkan atas nama tasawuf dan tarikat. Itu besok insyaAllah kita akan perdetailkan. Padahal tasawuf dalam Islam tidak sedemikian. Tasawuf dalam Islam adalah salah satu cabang daripada cabang ilmu yang ditarik daripada salah satu tonggak, daripada tonggak agama. Kan dalam hadis Jibril alaihissalam yang masyhur, Jibril merupa sebagai manusia, sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya. Bertanya kepada Nabi SAW beberapa soalan, antaranya melibatkan Islam, iman dan ihsan. Selepas Sayyidina Jibril alaihissalam berlalu, Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang bertanya soalan tadi? Sayyidina Umar menjawab dengan penuh beradab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW menerangkan, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya dia itu merupakan malaikat Jibril. Dia telah datang kepada kamu, mengajar kepada kamu agama kamu. Maka dapat difahami paling tidak agama kita ini terdiri daripada Islam, iman dan juga ihsan. Untuk ihsan itulah ulama menyusun ilmu yang dinamakan tasawuf. Kerana nak menyembah Allah, seumpama kita melihat Allah, tidak mudah. Bahkan nak menyembah Allah seumpama Allah melihat kita pun tidak mudah, ya. Contohlah, ya, dalam seharian kita ke sana kemari itu lagi susah. Dalam sembahyang pun sudah cukup. Adakah dalam sembahyang kita rasa Allah lihat kita? Biasanya tidak. Buktinya misalnya kalau sembahyang maghrib atau sembahyang isyak atau sembahyang subuh yang baca jahar, lepas sembahyang sekejap kalau kita tanya balik, tadi masa sembahyang imam baca surah apa rakaat pertama? Imam baca surah apa rakaat kedua? Ramai antara kita tak ingat. Cuma ada sebahagian pandai cover. Dia kata, tak ingatlah anak tadi khusyuk sangat, tak perasan, Masya Allah khusyuk sangat. Ya, padahal dia sudah ke sana kemari dalam sembahyang. Maka untuk mentahkikkan ihsan inilah disusun ilmu yang mana kita tahu apa dia takhliyah. Ta, kho, lam, ya, ta, marbutah. Takhliyah, nak bersihkan diri kita daripada sifat yang mazmumah, yang terkeji seperti takabur. Ini semua kerja hati. Di luar tak nampak orang tu takabur ataupun tidak. Tetapi kerja hatinya ada takabur, ada ria, ada ujub, ada hasad dan sebagainya.
Selepas itu dalam ilmu tasawuf, ulama bincangkan tahliyah. Beza titik saja. Satu kho, tahliyah, bersihkan. Satu lagi ha, tahliyah, hiasi hati kita dengan sifat mahmudah. Seperti ikhlas, sabar, redha, tawakal dan seumpamanya. Selepas hati sudah bersih, barulah mudah kita mendapat ihsan. Jalan praktikalnya itu yang dinamakan tarikat, iaitu orang itu dengan bimbingan seorang syekh, dia itu banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, sehingga dia dapat mencapai apa yang dikatakan makrifatullah dan juga mardatillah. Tapi pelik, golongan mistikal ini bukan sahaja dia itu tidak melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang tasawuf, bahkan dia juga tidak melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang Islam biasa. Sembahyang pun tidak, maksiat dia buat selamba saja, tapi kononnya nak tasawuf dan tarikat, itu mustahil. Kerana apa? Tasawuf dan tarikat tujuannya untuk dapat ridha Allah. Ini panduan, mana tahu nanti kita berjumpa. Sebab saya tengok yang ikut ajaran ni kadang-kadang belajar agama pun terpedaya juga. Kayu ukur dia mudah saja. Kalau memang tasawuf dan tarikat itu untuk mendapat ridha Allah, takkanlah, mustahillah dapat ridha Allah caranya langgar perintah Allah. Itu mustahil. Maka nak tak nak, ilmu hakikat ini tak boleh melanggar syariat. Kalau atas nama hakikat mula melanggar syariat, itu petandanya ancaman kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.